hari ini adalah merupakan hari penentuan untuk MRK MRK 2019 di peringkat negeri Sabah. Jadi sokonglah kami, yaitu terutamanya daripada Semenanjung Malaysia yang mewakili daerah Klang Valley, KDCA Pulau Pinang dan KDCA Johor. Kita jumpa di sana. MRK Klang Valley dan pesta keamanan Pulau Pinang, negeri Pulau Pinang pada tahun hadapan, di mana lokasi dan juga Hai, hello. Saya Owen Jagger, Mr. Kamatan Klang Valley 2017. Saya ingin mengucapkan selamat bertanding kepada junior-junior saya, yaitu Mr. Kamatan Klang Valley 2019, Mr. Kamatan Pulau Pinang 2019, dan juga Mr. Kamatan Johor 2019. Do your best and pastikan berjaya. Bye. Hai. Johor indah banget. Saya harap kepada semua penyokong Mr. Kamatan Klang Valley 2019 teruskan menyokong kami, dan kami akan melakukan yang terbaik. Dan ya, saya rasa saingan tahun ini sangat-sangat kuat. Jadi saya harap pemenang untuk Mr. Kamatan tahun ini dia lebih mempromosikanlah kita punya budaya KDM Art yang ada di Sabah. Sekarang dia banyak pakaian-pakaian tradisi untuk lelaki. Biasanya orang tahu untuk perempuan saja, tapi lelaki dia berapa tahu. Jadi harap lebih mempromosikan budaya kita lah. Oke, okay, macam si pemenang previous, pemenang tadi. Ya, tanda lo. Oke, okay, alright. All the best. Orang tidak nervous di atas lah. Sebab saya faham ada yang baru first time kan. Tips, just be yourself, enjoy to stage, and then all out. Itu saja. Kalau zaman saya boleh cakap macam performance lah. Sekarang kan rata-rata orang kan competition makin tahun kan makin tinggi. So saya boleh cakap yang ini tahun dia sangat tough lah. Dapat perlu lebih lagi peserta. Saya harap kamu bertugas dan buat yang terbaik lah untuk jaga kita punya KGMR kan. Sebab kalau bukan kita siapa lagi? Okay. Thank you. Harap saya agar saya dapat betul-betul fokus dan saya dapat menjadi diri saya yang sebenarnya di atas pentas. Dan kepada semua yang menyokong saya, jangan lupa untuk mendukung saya, sebab semangat kamu lah sebenarnya yang akan mendorong saya untuk berada di atas pentas. Dan kepada Antik Juan, jangan lupa janji kita. Oke, terima kasih Dur. We'll be right back.
kedua kanan. Tomaru toko kowoyan ng posisyon ng pumusarahan. Di Oligas, Om Ataran, Polisigo. Belajar, membaca, melibatkan diri dalam bidang pendidikan. Beliau kini menuntut pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia Pagi berbahasa Melayu, Dusun dan Inggeris. Matlamat hidup beliau ialah hidup adalah satu anugerah yang perlu dinikmati dan dihargai sewaktu ketika dahulu. Yang diperagakan pada malam ini merupakan pakaian seorang lelaki Dusun Tadas yang pernah digunakan pada sekitar tahun 1800 sehingga 1900. Seperti ini pernah divisualisasikan pada tahun sekitar 1883 di mana Daryl Pearl menyebutkan mengenai persaingan kuasa antara kaum Dayak Dusun, suku Bundu dan Liwan untuk menguasai tamu pegunung. Ini menyebabkan peperangan panjang di antara kedua-dua suku kaum tersebut sebelum melakukan ritual perdamaian. Saudara Elton Dixon dari khususnya bagi bangsa Kadazan Dusun, Murut dan Ronus. Ada warna ketuhanan yang mana dapat melindungi si pemakai daripada makhluk-makhluk yang jahat beserta yang seterusnya. Kobol tungkat, saring pirok, limpogot dot tawa dipakai semasa perkahwinan, keramaian dan juga klip yellow castillo maladan daripada daerah Papar. Hobi beliau adalah memasak dan mendengar lagu lain daripada pokok kepungkul dan kain yang melepasi antara kedua-dua kaki dan dipilih. Sebagai Mr. Keamatan, saya berhasrat untuk melaksanakan satu program pendidikan yaitu rancangan integrasi murid melalui kebudayaan. Rinus Alexius Nine merupakan seorang guru dan event manager. Berinovasi untuk bertutur dalam bahasa Melayu, Inggris, Dusun dan juga Mandarin. Matlamat hidup Severinus Alexius Nine adalah untuk membina sebuah kehidupan yang bahagia. Nama baju tradisi yang diperagakan oleh saudara Severinus Nine ialah sukup kokusayan suamlot yang berbuat daripada kain berwarna hitam dan dihiasi dengan sulaman lampu. Sulaman. Agar tidak ditelan zaman. Caranya ialah mengadakan kelas bahasa Kadazan dengan bekerjasama dengan KLF yaitu Kadazan Language Foundation dan juga KSS yang juga dikenali sebagai Kadazan Sabah Society di Inomutadago, Koto Hadan. Berumur 20 tahun dan berketinggian 180 cm adalah pakaian tradisi kaum Kadazan Dusun daripada daerah Penampang. Baju dan seluar tradisi yang dipakai oleh beliau diperbuat daripada kain poludu ataupun dalam bahasa Melayu yaitu balbu. Baju ini dijahit dengan seling emas yang diperbuat dengan buntang emas yang dikenali sebagai buntang petawi. Aksesori pakaian tradisi Godfrey Casey, Jay Kauchin, Andy Steve Roddy, Ursula Ligayus, Brian Jupiter, Daniel, Florence Don Mochi, Esther Chua, kerana telah menjayakan Mr. Kawatan Berikan Negeri Sabah. Allah. 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 All
pernikahan daripada segi persembahan, seterusnya kajian mengenai pakaian tradisi yang mereka akan peragakan di sini, dan seterusnya berjumpa dengan individu-individu yang mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pakaian tradisi yang mereka akan peragakan pada hari ini. Sendiri mempunyai peserta kegemaran saya di Sabah tahun 2019. Bagaimanakah interaksi dan perhubungan antara para AJK Mister Kamatan dan peserta akhir Mister Kamatan di sepanjang penganjuran aktiviti-aktiviti Mister Kamatan pada tahun ini? Konsekahan kemarin menang boros, tapi naik Edam Syamil. Bisa menepuk teminan rodoku di tipi alaan debu baso itu matang di tipi anak. Aku mau kopian awayanku. Mantan de pialangan debu baso itu matang di tipi anak. Kano aku bisa ngilok di titoin sanan di tipi kekemai loko basanan di naruh betokau. Nyampai negi di tipi, kano aku nagi tema marati. Nu kopian kemayan di tipi baso itu matang hiti ipagun basabah. Nak akan lagi akan iri dan awayan ku kanu aku lagi mamarati nu komayan ditirati da piom balutan ham kiludan meampai di timbenang kiala da bubazoy da bantang awi amalan sana berada aku mada suka dua bunga awi kau kap lagi pemusrahan nam ginawa da di betok kau dain sana min singila di tekau basan da tekau sabab iti da mati aku pekitanan tekau sabab ida telun keri MR idnaga napa komayan ngayan tekau hiti id pomagunan. Itino as simbar po konsekan. Terima kasih di sini. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada bukan daerah. I have to be absolutely honest with you. Of the 3 years that I've been hosting Mister Kamatan, I feel that this is the most competitive, the strongest top seven I've ever seen since I've been hosting this program. Ladies and gentlemen, once again, a big round of applause. My name is Chaplan, but I also decided to Kapayan! Top 7 Anda bagi petani Mister Kamatan peringkat negeri Sabah tahun akhir, peserta yang mewakili daerah Keningau dan peserta yang terakhir daripada KDCA Pulau Pinang, Elton Lindsay. Terlebih dahulu saya mengucapkan bahagian manakah di dalam rumah tradisional Kadazan Dusun Murut dan Rumus yang boleh disesuaikan di dalam reka bentuk rumah moden dengan mengambil kira konsep mesra alam dan penjimatan tenaga, dan terangkan sebab Anda. Bahagian manakah di dalam rumah tradisional Kadazan Dusun Murut dan Rumus yang boleh disesuaikan di dalam reka bentuk rumah moden dengan mengambil kira konsep mesra alam dan penjimatan tenaga seperti tenaga elektrik, air, angin dan kos, dan terangkan sebab Anda. Masa Anda bermula. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita sudah maklum, rumah tradisi bangsa kita memiliki keunikan yang sangat tidak terhingga dan sangat istimewa. Dan salah satu rumah tradisi yang boleh kita ambil contoh, yang boleh menjimatkan ataupun yang boleh menjadi sebagai satu inspirasi untuk dijadikan rumah mesra alam adalah rumah tradisi Dusun Lotut Tuaran. Rumah Dusun Lotut Tuaran ini masih mengekalkan konsep keaslian dengan menggunakan sumber semula jadi seperti bahan buatan kayu dan juga bahan-bahan yang senang dicari. Melalui kaedah ini, kita akan masih mampu mengekalkan konsep rumah tradisi yang mesra alam dan mampu menjimatkan kos, baik dari segi penjimatan elektrik maupun keuangan. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada Anda semua,
generasi muda-mudi, sama ada yang hadir di tempat ini ataupun yang Anda sedang menonton melalui online streaming. Marilah kita menghargai rumah tradisi kita karena kita adalah pewaris bangsa. Sekian dan terima kasih. The bouquet of flowers and cash courtesy of Mr. Kamatan State Level of Summer 2019. Sekali lagi tuan-tuan puan-puan, kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Mr. Kamatan peringkat negeri sama tahun 2019. Saya kini menjemput Rusi Mahasli bin Ali Sabar dari Bata Daerah Pekatan. Ladies and gentlemen, Roman Hasbi bin Ali Zafar is jumlah undian mata 368. Berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Muhammad Hasbi bin Ali Zafar daripada daerah Bukata. Remio Anjulus daripada daerah Kebaya. Ladies and gentlemen, for your information, Mr. Remio is going to be bringing you the representative from KDCA Pulau Pinang, Elton Lin Saya. Mewakili daerah Keningau, Jason Matthew Buntala. For Howard Mike George from the District of Power. Erwin Sylvester Joseph is your Mr. Kamatan. Bufasoy Tabantang, Dubongoy Bumurang Sizam. Berikan tepukan yang paling gemuruh kepada daerah Penampang. Dan ini bermakna tuan-tuan, saudara Hafiz Ashraf bin Muhammad Ali merupakan naib juara Miss Kecamatan peringkat negeri Sabah tahun 2019. Saudara Nathaniel, you are Miss Kecamatan 2019. Miss Kecamatan peringkat negeri Sabah 2018. Tuan-tuan puan-puan, your winner of Miss Kecamatan 2019 once again, Miss Nathaniel Kenneth Motusi from the District of Penampang. Kita berikan sekali lagi tepukan yang paling-paling gemuruh kepada beliau. Dan tidak dilupakan.